sedang ni. Lagi tadi dia memang manggil. Kalau kau masuk makan macam tu cuma sedang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys TV. Okey, yang macam korang nampak kat depan aku ni, aku ada nasi putih dengan lauk udang masak lemak cili api. Udang ni taklah besar sangat. Bolehlah akhirnya kan. Aku ada 3 ketul udang. Ada ni sotong goreng tepung dan juga sayur ulam. Okey, aku teringin nak makan nasi hari ni dengan sambal. Ada 3 jenis sambal daripada Rimi HQ ni. Ada sambal hitam pahang, ada sambal hijau bilis dan juga sambal bilis goreng. Okey, aku nak try sambal hitam dia dulu. Bismillah. Wow, padu. Sambal ni tak berapa pedas. Kalau kau masuk makan macam tu cuma sedap. Okey, kita try pula dengan sambal bilis ni, sambal bilis goreng ni. Sambal bilis ni agak pedas, tapi bilis dia garing dan dia sedikit masin. Kalau korang makan dengan nasi putih saja memang sesuai. Lepas tu aku rasa kalau korang nak makan dengan lemping pun sedap ni. Jom kita makan ni. Wow, bilis yang digunakan ni memang bilis yang premium ya. Dia punya rangup tu, dia tak liat tau. Udang ni, lagi tadi dia memang manggil. So, udang ni memang dah dibuang taiknya. Besar tak? Okay, bismillah. Oh, sambal dia memang sedap lah. Confirm dia menjadi favourite aku lah. Okay, kita nak rasa pula dia punya sambal hijau bilis dia. Ni dia. Wow, ini sedikit pedas eh. Dia, tapi dia ada manis, dia ada masam-masam sikit. Wih, tapi memang sedap lah. Katanya ni resipi asli, turun temurun katanya. Bismillah. Wow. Kita makan dengan ulam eh. Dia letak ni sambal dia. Last bite.
Okey, alhamdulillah aku pun dah selesai makan sekarang ni. Memang sedap tadi. Lauk apa masak lemak udang cili api tadi memang pedas. Tambah pula dengan sambal-sambal daripada Remy HQ tadi. Wow, aku tak sangka sambal ni memang sedap Ni sambal dia. Harga satu paket ni adalah RM10 sahaja. Kalau korang beli sekarang, harganya cuma RM28. Promosi posting ke seluruh Malaysia. Remy HQ ni sedang mencari ejen di seluruh Malaysia guys. Kepada sesiapa yang berminat tu, korang tengok dia punya IG dan FB Remy HQ dan juga TikTok dia IMFarina hashtag Remy HQ. Okay, kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa terus menyokong Nice Guys TV. Korang memang awesome guys. Stay safe, stay cool, stay healthy. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.